Can I throw this in the fire? No, do not. What's up guys, Shaul dan Fida kembali lagi dengan video baru. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua penonton kami. Kali ini kami berpeluang untuk menyambut tahun baru di Tia Rasa Glamping Resort di Janda Bayi. Tia Rasa Escapes Glamping Resort ini terletak lebih kurang 1 jam daripada Kuala Lumpur. Kami merancang untuk menyambut tahun baru bersama rakan-rakan kami seramai 24 orang. Kami telah disambut baik oleh pekerja resort ini yang peramah dan profesional. Bangunan yang pertama kami dapat lihat ialah lobi dan resepsi mereka. Konsep glamping ini bukanlah benda baru dan glamping Tia Rasa ini bertemakan konsep British India Timur. Keunikan dekorasi tema British India ini membuatkan Tia Rasa Escapes lain daripada yang lain. Anda boleh rata-rata samakan fasiliti yang ada di sini sama dengan hotel bertaraf 4 bintang. Dan di sini terdapat 2 kolam renang, satu untuk kanak-kanak dan satu untuk orang dewasa. Selain daripada kolam renang, tempat ini juga menawarkan pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak. Anak-anak anda pasti akan terhibur dengan segala aktiviti seperti memanah, futsal, pingpong, badminton dan juga mereka mempunyai trampolin yang tidak menggunakan spring. Jadi trampolin ini adalah lebih selamat daripada trampolin biasa. Setelah selesai sesi beriadah, anda sekeluarga dapat menjamu selera di restoran yang terletak di resort ini. Restoran Rasa menyediakan pelbagai jenis cuadah masakan tempatan dan juga masakan barat. Saya difahamkan setiap resepi di sini juga telah dipilih oleh Datin Seri Tiara Jacqueline. Anda sekeluarga pasti dapat berhibur sambil menikmati cuadah yang enak. Di kawasan terbuka kerana kawasan Candi Baik di dalam hutan ini adalah agak dingin. Semua staf di sini juga adalah peramah dan profesional. Saya dan Fida telah memilih nasi kerabu dan ayam masak merah bersama laksa Sarawak. Kedua-duanya memang enak dan anda perlu mencuba jikalau berkunjung ke sini. Dan jikalau anda memerlukan baby chair atau makanan untuk bayi, tidak perlu risau kerana chef mereka boleh cuba membantu. Setelah selesai santapan tengah hari kami, kami terus pergi ke bilik. Kami membuat rombongan ini kerana kami telah berjaya mendapat diskaun sebanyak 40% pada tahun lepas. Resort ini terdiri daripada pelbagai jenis suite dan kami telah memilih untuk menginap di Dragonfly Suite. Suite Dragonfly 6 kami terletak betul-betul di depan tasik dan sungai. Ia bukanlah kemah semata-mata tetapi ialah satu bilik hotel bertaraf 4 bintang yang sangat selesa. Suite Dragonfly ini mempunyai katil size queen dan juga sofa bed. Selain daripada penghawa dingin, kipas berdiri dan juga kipas siling, ia juga mempunyai peti besi dan peti ais. Setiap panel bilik ini boleh ditutup dengan langsir. Dan di belakang katil pula anda mempunyai 2 sinki dan juga tandas bas. Di sini anda boleh mandi sambil menghirup udara segar di persekitaran Janda Baik. Ini juga merupakan salah satu keunikan Tia Rasa Escapes Glamping Resort. Anda tidak perlu risau kerana setiap tandas mempunyai air panas. Jadi anda bukanlah duduk di dalam kemah semata-mata tetapi kemah yang mempunyai kelengkapan moden dan selesa. Dan jikalau anda perlu tahu, wifi pun ada. Mereka juga menyediakan perkhidmatan bagi untuk menghantar anda dan barang-barang anda ke bilik anda daripada lobi. Dan selain daripada kolam renang juga, anda sekeluarga boleh mandi di sungai yang berada di dalam kawasan resort. Kalau kita cuba minta baik-baik, mungkin kita boleh naik segway untuk staff mereka. Di waktu malam pula, kami menikmati juadah barbecue sambil bermain board games dan indoor games bersama keluarga dalam Dewan Serbaguna. Dan bagi mereka yang ingin menikmati suasana romantik, anda dapat tahu bahawa kolam renang dibuka sehingga 12 malam. Dalam Dewan Serbaguna ada banyak card games, ada board games, ada Uno, Jenga dan pelbagai lagi.
dan pastikan anda dapat tahu menu barbecue sebelum membuat apa-apa tempahan. Dan setelah selesai makan malam, anda semua dijemput untuk pergi ke bonfire yang juga termasuk dalam package anda. Dan selain daripada menikmati bonfire, anda juga dijemput untuk makan marshmallow. Semua peralatan disediakan dan jika anda tak pandai untuk buat sendiri, ada staff untuk membantu anda. Cuaca di sini adalah sangat sejuk dan anda akan dibuai mimpi sambil tidur mendengar bunyi-bunyi cengkerik. Di waktu pagi yang indah, yang dingin dan sejuk dengan udara yang segar, anda semua dijemput untuk menikmati sarapan piknik di tebing sungai. Memang tidak dinafikan bahawa tempat ini merupakan salah satu destinasi yang paling romantik di Malaysia. Pihak resort telah menyediakan tempat yang selesa untuk rombongan kami yang seramai 24 orang. Kebiasaannya, pakej sarapan pagi piknik di tepi sungai ini adalah termasuk dalam pakej biasa. Tapi kami telah tambah untuk sewaan kemah sekali di hujung meja dan tempat makan. Saya rasa ramai dah menikmati breakfast buffet di mana-mana hotel di seluruh dunia, tetapi breakfast buffet di Tiara Sunscape ni mempunyai daya tarikan keunikan yang tersendiri. Kami dihidangkan dengan nasi lemak menggunakan beras basmati, jus import, buah-buahan potong dan juga roti bakar. Tidak lupa juga dengan hash brown dan juga sausage untuk melengkapkan English breakfast menu. Kopi dan teh disediakan di dalam termos untuk menjamin kepanasan dan kesegaran. Dan sebagai tanda penghargaan buat semua yang hadir, kami telah menyediakan hamper kepada semua keluarga. Hamper tersebut telah disediakan oleh Kak Ba'a daripada Dapogram dan saya akan sediakan link di bawah. Pengalaman glamping di Tiara Sani memang unik dan saya betul-betul rekomen kepada pasangan yang baru berkahwin tanpa anak-anak sebagai destinasi pelancongan bulan madu. Bagi mereka yang ingin keunikan yang lebih, boleh ambil bilik di Treetop atau Treehouse. Dan jikalau anda ingin menikmati semua fasiliti yang ada, saya sarankan agar anda datang bersama keluarga anda dan pastikan anak anda sudah cukup besar. Semoga anda semua terhibur dengan konten kami. Jikalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di bawah. Sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada semua ahli keluarga dan sahabat sanda yang sudi hadir bersama kami. Juga terima kasih kepada Datin Seri Tiara Jacqueline kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami. Dan akhir kata, jika anda suka video ini, sila like, subscribe dan kongsikan video ini bersama rakan-rakan anda dan juga keluarga anda. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam.